Cool FM. Jadi hari ini bersama dengan kami, Amy Search. Hey. Apa dia? Amy Search. Yeah. Oh. Bercerita tentang lagu Isabella itu sendiri, Kang Amy. Mau apa yang Kang boleh ceritakan ya? Anak Padola. Lagu tu adalah lagu yang terakhir lah dalam album Phenomena. Mm-hmm. Kita orang cakap, okay, lagu ni lagu, this is dia punya lagu yang akan hit lah. Killer song. Killer song. This is the killer song. So, kita fikir, okay, killer song kita nak tahu apa. Dia cakap, okay, kita tahu lagu ni sebab lagu nombor perempuan lah. Okay. So, kita decide, kita fikir, okay, apa lagu tu kita letak Isabella. Isabella. So, Bob pun tulis. Jadi, so, title lagu ni adalah Isabella. Confirm, Isabella. Confirm lah. Alright. So, Bob pun buat lirik tu, okay, hantar pada Emnasty. Emnasty kata, Emnasty campak balik. Alamak. Buat balik pasal apa. Alamak, kena reject bang. Kena reject pasal apa, tak cukup plot. Oh. Okay, kita orang buat lirik. Kita orang make sure lirik tu cukup plot untuk diceritakan. Betul. Dia tidak boleh macam dia pusing-pusing kat situ. Tergantung. Cerita tu kisah tu dia pusing. Dia ada muka lima. Macam buat macam buat filem. Yeah. Atau buat ni dia lirik begitu juga. Sama. Orang ada orang dia fikir buat lirik just ni, tapi sebenarnya ada cerita. Solo pun paling penting, because yang nasihat cakap gitar solo ni dia adalah penyambung untuk bawa lagu ni. Nyawa. Yeah. So dia bukan ada lagu melodi lagu ni orang perlu ingat. Dia solo perlu ingat. Okey. Dan agak lagi ki. Oh ya. Ni datang dekitnya. Tadi Abang Imi ada cerita kan, jari dia sampai berdarah untuk lagu Isabella kan. Abang kongsi sikit bang. Story sikit pengalaman tu. Okey, masa kita sikit lah pasal recording gitar lagu tu kan. Masa tu Emnasir produce. So sebelum solo tu dia kata, "Kit, aku nak kau solo lagu ni luar daripada lagu ni." Luar kota? Macam kau main lagu lain. Oh. Dia nak approach yang lain daripada kedatangan tau. Bukan dia permintaan dia kan. So ramai yang tak buat tinggal Emnasir ni sekarang. Lepas tu bang, apa kejadian dia? Dia tunggu lumus lah, buat sampai dapat buat dua take. And then dia dengar, "Okay, kita ambil ini half dan kita gabung." Tu jadinya. Sampai dia naik fed up, dia keluar pada studio, kau buat lah sendiri. Garang dengan dia. Bila siap dia panggil dia, "Bang, okey bang, dah siap." Dia masuk balik, dia dengar, okey. Oh, maknanya masa abang goreng tu dia dah kat luar lah. Tengah lepak kat luar. Dia dah fed up bukannya kan? Tak dapat je ni. Dia kata, dia tak nak solo yang macam tu. Dia nak orang dengar, orang hafal lagu Isabella tu, begitu je orang hafal solo kita. Betul. Betul, kalau kita dengar lagu macam tadi kita pun cerita dengan Bemi, orang nak lagu yang solo dia tu orang ingat susah tau. Selalu orang ingat melodi, ingat lirik je. Tapi solo gitar tu yang boleh masuk dalam kepala. Macam mana kumpulan Search asalnya ditubuhkan bang? Asal budak batu kan, lepas sekolah kerja kontrak, batu semangkal buah. Kerja kontrak dapat duit beli gitar. Mak Gia jual kan, balik kena marah dengan bapak. Kalau otak kau pergi kerja lepas tu dapat gaji, pergi mangkal duit. Beli gitar ni nak buat. Okey, berapa ringgit gitar masa tu? RM8 tu. Murah tau. Kita tu. Janji jual lah. Kau kena marah lah. Kena hamput pun tak nak agak kan. Tapi tak kena pecah kita tu, weh. Sayang kan. Aduh, bodoh dah lu lah. Malam bos tujuk lah. Kan nak main hitam ni, betul-betul. Masuk pusat latihan belia. Yang mana campur, masuk hostel ingat dengan baik. Teruk lah. Jadi-jadi. Jadi-jadi kan. Lepas tu, main-main gitar, lepas tu member pun cakap, lu boleh nyanyi. Okey. Kali talent-talent, masuk talent-talent tak pernah. Tak pernah. Lepas tu, last kali keluar dari hostel tu, keluar habis, ambil course tu, lepas tu dah start jamming lah. Jamming. Last kali lepas tu, jamming dah main kahwin dah macam... Jumpa lah. Dapat sambutan lah. Orang-orang senior pun cakap, weh, lu boleh nyanyi lah. Dia pergi jauh. Confident lah. Tapi talent time tak pernah masuk lah. Kat kampung talent time je, member masuk, lu masuk lah. Tak nak, gua tak nak. Gua apa barang. Cool FM.